Baik, selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Kita bertemu lagi dalam acara webinar yang mana kali ini kita akan membawakan topik mengenai Fibonacci Retracement. Judul webinar edukasi kita kali ini adalah Ada Apa di Balik Fibonacci Retracement. Oke, kita akan mulai saja. Rasio Fibonacci atau Fibonacci Retracement yang akan kita bahas nanti itu merupakan tool yang cukup populer di kalangan para teknikalis atau trader atau analis yang menggunakan analisa teknikal sebagai acuannya dalam melakukan analisa terhadap market. Nah, angka-angka yang dihasilkan dalam perhitungan ini cukup membantu kita dalam menentukan level entry dan juga level exit. Artinya, dengan menggunakan Fibonacci Retracement yang berasal dari Fibonacci Ratio atau Rasio Fibonacci, itu bisa membantu kita untuk mencari kapan kita harus buy atau sell, kemudian kita juga bisa terbantu dalam menentukan kapan kita harus menutup posisi buy atau sell kita tersebut. Dari namanya, kita bisa mengetahui bahwa Rasio Fibonacci ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli matematika dari abad pertengahan yang berasal dari Italia. Dia bernama Leonardo Fibonacci yang berasal dari kota Pisa. Nah, Fibonacci memperkenalkan deret angka yang rasionya ternyata terdapat dalam proporsi bentuk-bentuk di alam. Deret yang ia perkenalkan adalah 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya Anda bisa melihat di situ. Nah, kita bisa melihat bahwa inilah wajah dari si Leonardo Fibonacci atau juga dikenal dengan nama Leonardo da Pisa itu. Ya, ini dia wajahnya. Oke. Nah, ternyata dari deret-deret yang diperkenalkan oleh Fibonacci tersebut, kita bisa menemui rasio yang paling banyak ditemui di setiap bentuk benda di alam ini. Rasio tersebut adalah 1 berbanding 1,618 atau 0,618 berbanding 1. Nah, seperti itu. Nah, rasio-rasio inilah yang kemudian disebut atau dikenal sebagai golden ratio. Nah, karena ternyata bentuk-bentuk alam yang ada di alam ini, bentuk-bentuk benda yang ada di alam, dimulai dari cangkang hewan laut, semacam keong laut ya, yang bernama Nautilus. Anda mungkin pernah mendengar namanya Nautilus, yang ada ruas-ruas dalam cangkangnya itu, di cangkangnya ada ruas-ruas, ternyata rasio Fibonacci itu berlaku di situ. Jadi kalau kita ukur ruas antar cangkangnya, rasio Fibonacci bisa kita temukan di situ. Demikian juga misalnya kalau kita melihat ruas-ruas jari kita misalkan. Antara ruas jari yang satu dengan ruas jari yang lain, jika kita adalah manusia dengan proporsi ukuran tubuh yang normal misalkan, maka rasio antara ruas jari yang satu dengan rasio antara ruas jari yang lain itu memenuhi rasio Fibonacci yang tadi, yang disebut dengan golden ratio tadi. Nah, karena kita melihat bahwa rasio itu terdapat dalam banyak bentuk di alam, maka para trader mempunyai pikiran bahwa jika ada di alam, berarti harusnya level-level tersebut bisa, atau rasio-rasio tersebut bisa membantu para trader untuk menentukan kisaran area yang potensial untuk level entry dan exit tadi. Dengan kata lain, dengan menggunakan Fibonacci Retracement, para trader bisa terbantu untuk mengenali area yang potensial menjadi support dan resistance. Nah, akan tetapi Fibonacci Retracement ini sebaiknya atau bisa berfungsi dengan baik ketika pasar dalam keadaan trending. Artinya ada tren yang terlihat jelas, apakah itu uptrend maupun downtrend. Sebaliknya, jika pasar dalam keadaan sideways atau flat misalnya, maka Fibonacci Retracement kurang bisa berfungsi dengan baik. Maka dari itu, dalam aplikasinya nanti, jika kita ingin menggunakan Fibonacci Retracement dalam kegiatan trading, dalam melakukan analisa, maka kita sebaiknya menggunakannya ketika pasar dalam keadaan trending. Nah, saya tadi sudah menyebutkan bahwa
Fibonacci retracement bisa kita pergunakan sebagai acuan support dan resistance. Kita tahu bahwa dalam trading, kaidahnya adalah kita mencari level atau sinyal buy atau peluang buy ketika harga sudah berada di area support. Sebaliknya, jika kita ingin melakukan sell atau mengambil posisi sell, sebaiknya kita mencari sinyal sell-nya ketika harga sudah berada di area resistance. Nah, untuk menemukan level-level retracement tersebut yang tadi saya katakan bisa berfungsi sebagai support dan resistance, kita harus terlebih dahulu menemukan atau mengidentifikasi titik-titik tertinggi dan titik-titik terendah yang terlihat sangat signifikan. Nanti akan ada gambar yang memberikan ilustrasi mengenai hal itu. Yang jelas nanti akan Anda ketahui bahwa untuk menggunakan Fibonacci retracement, kita harus berpatokan pada titik-titik tertinggi dan titik-titik terendah yang sangat terlihat, artinya kasat mata itu terlihat signifikan. Nah, titik-titik tertinggi dan terendah tersebut kita namakan swing high dan swing low. Jadi kalau dia berada di atas kita sebut swing high, kalau dia berada di bawah kita sebut dia adalah swing low. Berikut ini adalah ilustrasinya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, pada pergerakan uptrend, kita bisa menarik Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Nah, inilah swing low dan swing high yang saya sebutkan tadi. Kita tahu bahwa harga tidak pernah bergerak dalam satu garis yang benar-benar lurus. Dia selalu ada gelombang-gelombang, ya. Istilahnya dia bergelombang, dia naik dan koreksi sedikit, naik lagi, kemudian koreksi lagi. Nah, titik-titik pembalikan seperti inilah tertinggi dan terendah yang signifikan terlihat, yang ekstrim, itu yang kita anggap sebagai swing. Kita cukup menarik Fibonacci retracement dari swing yang terdekat saja. Swing low ke swing high yang paling dekat. Ada kalanya ada beberapa orang yang mencari swing dan low dan swing high yang jauh. Tapi pada dasarnya ketika menggunakan Fibonacci retracement, kita cukup menggunakan swing high dan swing low yang terdekat saja sebagai acuannya. Jadi kalau ada pergerakan-pergerakan seperti ini, dia ada koreksi terus balik lagi ke atas, sampai di atas dia berhenti kemudian koreksi, nah ini swing high-nya, ini swing low-nya, kita tinggal tarik Fibonacci retracement-nya dari swing low ke swing high. Nanti akan kelihatan level-level ini yang akan muncul dengan sendirinya di chart Anda. Dia ada 0, 2, 3,6, dan seterusnya sampai 100. Nah, itu kalau dia pada keadaan uptrend atau harganya naik atau bullish. Bagaimana kalau keadaan harganya dalam keadaan downtrend atau turun? Nah, ketika downtrend kita bisa menarik Fibonacci retracement-nya. Kebalikannya, kalau tadi dari swing low ke swing high, ketika harganya sedang dalam downtrend, kita menarik Fibonacci retracement-nya justru dari swing high ke swing low dulu. Kita tetap kita cari swing yang terdekat saja, ya, level tertinggi dan terendah yang signifikan. Ketika saya bicara level tertinggi dan terendah, itu kita ingat ketika pembicaraan tren kemarin itu adalah puncak dan lembah, ya. Kita bisa melihat swing high dan swing low yang terdekat, kita tarik dari swing high ke swing low Fibonacci retracement-nya. Nah, ini ketika pasarnya dalam keadaan downtrend. Nah, kita bisa melihat bahwa dari level-level Fibonacci yang digunakan dalam trading, ada level 0, 0,0, ini persen ya, sebenarnya 0,0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, dan 100%. Nah, level-level inilah yang nantinya akan berfungsi sebagai support atau resisten. Ketika dia berada di atas harga, ya dia menjadi resisten, tapi kalau dia sedang berada di bawah pergerakan harga terkini atau bergerak di bawah running, itu menjadi level-level support. Ya, ini summary dari yang apa saya bicarakan tadi. Jadi level-level Fibonacci dari 0%, 23,6, 38,2, 50, 61,8, 76,4, dan 100%. Itu yang bisa menjadi support dan resistance. Memang terlihat cukup banyak ya, padahal mungkin kita tidak akan menggunakan semuanya. Tapi tetap saja setiap level ini yang standar ya, yang standar.
akan terlihat dengan sendirinya. Kita tidak perlu menghafalkannya, karena nanti akan kelihatan ketika kita menarik Fibonacci retracement tersebut, akan muncul dengan sendirinya level-level tersebut. Dalam Fibonacci retracement yang sudah di custom atau sudah dimodifikasi, ada beberapa trader yang menambahkan level-level Fibonacci yang lain. Tapi untuk yang baku, yang muncul dengan sendirinya yang standar adalah level-level yang saya sebutkan itu tadi. Nah, dengan menggunakan Fibonacci retracement, kita akan bisa mengambil atau menggunakan level yang bisa kita jadikan area referensi. Area referensi ini nantinya akan kita gunakan untuk acuan mencari sinyal buy atau sinyal sell. Kalau tadi Anda sudah melihat ada dari level 0 sampai 100%, maka level-level yang paling populer yang dipergunakan oleh para trader adalah 38,2%, 50%, dan 61,8%. Jadi di area-area inilah seringkali terjadi koreksi atau pullback dan muncul sinyal sell atau sinyal buy yang cukup tinggi akurasinya. Ya, jadi di area tersebut sering muncul sinyal sell atau buy yang akurasinya cukup tinggi. Nah, ilustrasinya lebih kurang seperti ini. Ya, level-level pun Fibonacci retracement tersebut, seperti yang kita sudah ulang-ulang dari tadi, adalah area support dan resisten. Ketika harga sedang berada dalam downtrend, maka area antara 38,2, 50 sampai 61,8% itu adalah area resisten sebenarnya. Area resisten, yaitu yang kita pergunakan kemudian sebagai referensi untuk mencari sinyal sell. Kita ingat tadi bahwa kaidah dasarnya adalah kalau kita mau sell, dicarilah sinyal sell sedekat mungkin dengan area resisten. Nah, kebetulan di Fibonacci retracement ini area resistennya adalah area ini yang berwarna kuning ini. Area yang berwarna kuning ini yang berfungsi sebagai resisten. Sebaliknya, jika harga sedang dalam keadaan uptrend, maka area referensi yang di highlight kuning ini sebenarnya adalah area support. Ya, yang kita sebut kemudian dengan area referensi untuk mencari sinyal buy atau mencari sinyal beli. Jadi strateginya sebenarnya mirip dengan strategi bounce trading, ya. Ya, atau biasa disebut juga dengan swing trading. Jadi kita memanfaatkan pantulan dengan menunggu dulu terjadi pullback atau koreksi, masuk ke area referensi yang kita sebutkan tadi, area resistennya atau area supportnya, baru kemudian kita mencari konfirmasi sinyal buy atau sinyal sell di sana. Jadi kalau kita step back sedikit ke gambar yang tadi, ketika harga sudah berada di sini, kita tunggu pullback ke area referensi ini, baru kemudian ketika harga sudah berada di area referensi ini, barulah kita mencari sinyal sell, konfirmasi sinyal sellnya. Kalau sudah ada, baru kita bisa ambil posisi sell. Sebaliknya, kalau harga sedang dalam keadaan uptrend, harganya sudah sampai di sini, misalkan, kita tunggu dulu koreksi sampai harganya masuk ke area kuning ini. Tunggu sampai area masuk ke area referensi, harganya masuk ke area referensi, baru nanti kemudian kita mencari sinyal buy. Kita mencari konfirmasi sinyal buy. Nah, sudah ada konfirmasi sinyal buy yang valid, baru kemudian kita mengambil posisi buy. Tapi harus kita ingat bahwa sinyal yang muncul, sinyal sell maupun buy yang muncul, itu harus muncul ketika harga masih berada di area-area referensi tersebut. Kalau harga misalnya dari uptrend, kemudian harga turun, dia tembus sampai ke bawah area referensi, baru muncul sinyal sell. Sinyal tersebut biasanya tidak lagi valid. Dengan kata lain, kita harus hati-hati jika ingin menggunakan sinyal tersebut untuk mengambil posisi buy atau sell. Demikian juga kalau lagi turun, naik, pullback ke area referensi, ternyata dia bablas sampai ke atas misalkan. Sinyalnya baru muncul ketika harga sudah ada di sini. Itu pun sebaiknya tidak dijadikan acuan lagi, karena biasanya sinyalnya sudah tidak valid lagi.
Ada pertanyaan dari Ibu Feti, jadi harus menunggu seperti pantulannya Pak, benar sekali, persis. Jadi intinya memang harus sabar, kita harus menunggu sampai harga masuk ke sini, kalau menggunakan Fibonacci ya. Kemudian yang kesabaran yang pertama itu, nunggu sampai harganya pullback, nunggu pantulan sampai ke sini. Kesabaran yang kedua, kita harus tunggu benar-benar ada konfirmasi sinyal. Entah itu sell atau buy kalau dia lagi uptrend, sell kalau dia lagi downtrend. Kalau belum ada konfirmasinya, tidak disarankan untuk buru-buru masuk posisi. Jadi harus menunggu pantulan terlebih dahulu. Nah, namun karena kita belum sampai ke topik bahasan mempelajari atau membaca sinyal sell atau buy dari indikator technical, sementara kita menggunakan Fibonacci retracement-nya saja dulu. Yang penting, Bapak-bapak dan Ibu sekalian bisa mengerti konsep dari Fibonacci retracement-nya saja dulu. Ya, nanti di pembahasan yang berikutnya kita akan melangkah lebih jauh ke cara membaca sinyal buy atau sell menggunakan indikator, menggunakan pola-pola harga seperti candlestick dan price pattern dan sebagainya. Tapi itu sementara, karena memang di kita sendiri di forexcmf.com itu menggunakan Fibonacci retracement dalam melakukan analisa. Dibantu juga dengan nanti indikator-indikator tertentu seperti stokastik dan CCI. Tapi itu kita belum sampai ke sana. Yang penting adalah cara memahami konsep Fibonacci retracement-nya saja dulu. Oke, jadi kita ulangi lagi, ketika pergerakan harga tertahan di area reversi tersebut, maka lakukan sell atau buy. Tapi kalau sudah tembus, tidak boleh lagi diambil. Dari Bapak Seno, kalau tembus diikutin boleh nggak Pak? Maksudnya tembus yang mana Pak ya? Oke, kita step back lagi sekali lagi. Maksudnya kalau tembus ke atas ini, kalau tembus ke atas tidak, sebaiknya tidak diikuti. Misalkan ini harga turun, naik, dia tembus ke atas secara referensi, sebaiknya tidak diikuti. Demikian juga ketika dia naik, koreksi, lalu tembus ke bawah ini, sebaiknya jangan diikuti dulu. Kalaupun nantinya Anda menggunakan atau mengambil posisi buy atau sell, itu sebaiknya tidak menggunakan Fibonacci retracement lagi sebagai patokan. Tapi lain halnya, seandainya ceritanya begini, harga belum sempat terkoreksi masuk ke area referensi, tapi sudah tembus duluan ke atas level 0% ini. Itu lain ceritanya. Itu kita sudah berbicara mengenai sistem breakout atau trading yang memanfaatkan penembusan support dan resistance. Itu sudah berbeda pembahasan. Kalau seperti itu ceritanya, itu boleh, Pak Seno. Namun, untuk pembahasan kita kali ini, kita mau fokus dulu di penggunaan asli Fibonacci retracement ini. Itu pengembangannya itu nanti boleh-boleh saja, Pak. Nanti di apa? Mudah-mudahan di kesempatan yang lebih lanjut ya, di pokok bahasan lebih lanjut kita bisa membahas itu dengan lebih detail lagi. Dari Bapak Nugroho, area referensi itu apakah selalu di 38,2 sampai 61,8? Ya. Benar. Jadi area referensi yang kita pergunakan untuk Fibonacci retracement benar adalah di area 38,2 hingga 61,8%. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikut ini ada contoh grafik berdasarkan pergerakan pound sterling terhadap US dollar pada tanggal sekitar 3 November 2011 hingga 8 November 2011. Nanti kita akan melihat cara menggunakan Fibonacci retracement pada keadaan pasar yang sesungguhnya. Sebelum masuk ke sana, saya ingin menjawab pertanyaan dulu dari Bapak Erian. Kalau cara menentukan titik awal menggambar Fibonacci bagaimana Pak? Seperti yang kita jelaskan di awal tadi, yaitu di sini ya. Kita menemukan dulu level-level terendah dan tertinggi yang signifikan, yang kita sebut dengan swing high dan swing low tadi. Pada keadaan uptrend, pokoknya kalau ada koreksi begini Pak, pokoknya pantulan aja Pak, seperti ini. Pantulan di bawah itu swing low-nya, pantulan di atas itu swing high-nya. Kita patokan kita adalah dua titik swing high dan swing low ini. Kalau dia lagi uptrend, kalau dia lagi downtrend juga sama sebenarnya. Kita cari titik terendah dan titik tertingginya. Dari Bapak Panugroho, lalu level 23,6 itu dipakai nggak Pak? Dipakai sebagai level support dan resisten.
Jadi dari 0 sampai 100 itu kita manfaatkan sebagai acuan support dan resisten. Nanti akan terlihat ketika kita menggunakannya dalam strategi buka posisinya langsung. Oke, itu nanti akan saya jelaskan berikut ini. Dari Bapak Guntur, berapa lama Fibo ini bisa digunakan dalam sebuah time frame, Pak? Oke, Bapak Guntur ini saya melihat beliau belum ini ya. Belum tersambung dengan audio ya. Oke, jadi kalau Bapak-bapak ingin mengikuti webinar ini dengan baik, artinya bisa mendengarkan suara saya, sebaiknya mengaktifkan audio di sistem webinar ini dengan mengklik tombol call using computer. Ya, ini saya akan itu ke Pak Guntur dulu. Tetapi saya akan jawab juga bahwa untuk pertanyaan Pak Guntur, Fibonacci retracement ini bisa digunakan di time frame berapapun. Bisa dipergunakan di time frame berapapun. Jadi time frame 1 jam bisa, daily bisa, di weekly bisa, di monthly bisa, di 15 menit pun sebenarnya bisa. Jadi bisa dipakai di time frame manapun. Itulah keunikan dari Fibonacci retracement. Oke, kita lanjutkan. Langsung ke strategi buy. Ini saya ambil chart yang real, bukan real time ya, dalam keadaan yang sesungguhnya. Waktu itu saya menyusun materi ini pada tahun 2011, sudah cukup lama, tapi tidak apa-apa karena ini hanya sekedar contoh saja. Kita bisa melihat swing high yang terbentuk di sini, swing low yang dipakai acuannya adalah di sini ya. Kemudian harga terkoreksi ke area referensi ini. Harganya terkoreksi. Kemudian kita bisa melihat harga bolak-balik berada di sini. Ada level 38,2, 50, dan 1,8. Kita bisa mencari nanti konfirmasi pantulannya di sini. Nah, kita bisa melihat bahwa harga berkali-kali mencoba bergerak ke area sini. Nah, jadi swing high-nya tadi di 1.59445 dan swing high-nya di 1.60630. Kita coba cari konfirmasi pantulan di area referensi. Nah, kita tunggu sampai harga masuk area referensi tersebut. Nah, ini kita bisa melihat bahwa harga sempat mengalami breakout ya. Tapi kita bisa melihat bahwa breakout yang terjadi itu hanya shadow-nya saja. Atau apa istilahnya? Selain shadow, istilahnya adalah tail ya. Ekornya saja. Hanya ekornya saja yang tembus, tapi bodinya tidak tembus. Maka kita bisa beranggapan bahwa level 61,8 yang menjadi area supportnya ini masih bertahan. Nah, akhirnya kita bisa melihat bahwa harga berkali-kali mencoba menembus 61,8 tapi tidak berhasil. Dengan demikian kita bisa berasumsi bahwa area 61,8 ini adalah area support yang cukup kuat. Nah, tadi pertanyaan dari Bapak Nugroho, level 23,6 dipakai atau enggak? Nanti ada sambungannya lagi berarti harusnya level 76,4 gimana gitu kan? Nanti akan terjawab Pak. Nah, ketika kita sudah berasumsi bahwa level 61,8 ini adalah level support yang kuat, maka kita bisa mengambil posisi buy. Ya, nanti kalau Anda sudah mempelajari candlestick, sudah mempelajari indikator, Anda akan lebih mudah nanti dalam mencari sinyalnya. Kita beranggapan saja ini sudah merupakan konfirmasi pantulan ya. Kita bisa entry di sini, di area sekitar sini. Kemudian exit-nya atau take profit-nya, target profit-nya, kita bisa ambil yang terjauh itu di 100, di 0%. Yang di sini di 1.60630 ini. Tapi biasanya level yang pertama, level target yang pertama itu justru di 23,6-nya.
ini level target yang pertama, ini level target yang kedua. Jadi itu tergantung Anda mau ambil target yang mana, ambil yang besar atau ambil yang kecil, itu terserah Anda. Tapi tetap saja nanti level stop Anda atau exit point-nya, batasan risikonya adalah ketika dia tembus ke bawah 76,4. Ketika dia tembus ke bawah 76,4, itulah pada saat itulah Anda sebaiknya menutup posisi tersebut. Nah, ini level exit yang pertamanya kalau Anda rugi kan. Berarti kan kalau Anda beli di sini harga turun itu rugi. Nah, Anda boleh pilih ketika Anda mau exit di sini boleh, tapi kebanyakan trader yang lebih berani dalam tanda kutip itu lebih memilih exitnya di 100. Nah, dalam pengalaman atau dalam historinya, ketika harga tembus ke bawah 76,4, itu adalah indikasi awal harga akan berbalik arah atau reversal, berubah arah trennya atau berubah biasnya. Tadinya kecenderungannya naik, ketika dia tembus ke bawah 76,4, kecenderungannya akan berubah menjadi turun. Tetapi konfirmasi yang paling jauh sebenarnya adalah di sini. Maka saya katakan tadi, para trader yang lebih berani, dia mengambil exitnya itu di sini. Kalau dia salah, buy, turun, rugi, dia baru akan buang ketika sudah tembus ke bawah 100. Jadi ini sekalian juga menjawab pertanyaan dari Bapak Nugroho tadi. Nah, ini sumari dari yang saya katakan tadi. Terlihat harga berkali-kali mencoba menembus level 1.59898, yang merupakan level 61,8%. Itu adalah, tapi nggak tembus-tembus kan, hanya tembus shadow-nya saja, atau tail-nya saja, atau ekornya saja. Itu adalah pertanda bahwa support itu kuat ternyata. Nah, itulah saatnya kita melakukan buy. Targetnya seperti yang saya katakan tadi, di 0%, atau boleh saja kalau Anda kurang PD misalkan ya, atau memang target Anda cukup hanya kecil-kecil saja misalnya, Anda boleh ambil di 23,6 tadi. Nah, sementara antisipasi exit-nya adalah di exit point 1 dan exit point 2. Ya, jadi kalau harga ternyata malah turun ketika kita sudah mengambil posisi buy, maka kita bisa memilih di level berapa kita akan melepas posisi buy kita tersebut, kita buang. Jadi loss, di cut loss-nya, jadi supaya tidak terlalu besar. Mengapa harus ada exit point? Kita harus ingat bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus memiliki antisipasi. Kalau kita buy, kita harus punya antisipasinya di mana harus buangnya. Kalau kita mau sell pun, kita harus buang di mana. Jadi kita harus ingat bahwa tidak pernah ada yang namanya analisa teknikal yang akurat 100%. Kita melakukan 10 kali transaksi, 20 kali transaksi, atau 30 kali transaksi, tidak mungkin semuanya berakhir dengan profit. Pasti ada sekian persen yang berakhir dengan kerugian. Nah, nanti pada pembicaraan yang lebih lanjut, kita akan mengetahui bahwa itu tidak menjadi masalah. Jadi, risiko loss itu adalah risiko yang wajar, selama kita tahu cara mengantisipasinya. Di pembahasan yang lebih lanjut, nanti kita akan mempelajari cara mengantisipasi risiko. Cara meminimalisir risiko dengan hingga seminim-minim mungkin gitu. Jadi akan ada cara dan triknya tersendiri nanti. Jadi karena tidak ada analisa yang selalu benar, yang 100% akurat, maka kita harus menyediakan antisipasinya jika ternyata pasar bergerak berlawanan dengan keinginan kita atau dengan perkiraan kita. Jadi yang perlu kita sadari adalah bahwa analisa teknikal itu bukanlah kebenaran absolut, melainkan hanya alat yang bisa membantu kita untuk setidaknya mendekati kebenaran, mendekati akurasi ya, akurasinya ya, katakanlah 70-80% itu sudah cukup baik. Oke, mengapa ada dua exit point? Tadi seperti yang saya katakan tadi ya, seringkali tembusan level 76,4 itu indikasi awal bahwa arah pasar atau tren akan berubah. Kebanyakan trader memilih untuk bermain aman ya, dalam tanda kutip, dengan melepas posisi itu setelah harga tembus level 76,4. Tapi bagi para trader yang lebih berani, mereka memilih level 100% untuk level exit point.
Nah, sekarang akan kita lihat pergerakan selanjutnya seperti apa. Tadi kita entry-nya di level sekian, targetnya di sekian. Kalau target Anda di sini pun Anda sudah bisa mendapatkan keuntungan hanya dalam 1 jam kurang ya, 1 jam. Inilah yang terjadi. Nah, untuk strategi sell-nya bagaimana? Nah, sebelum kita melanjutkan ke strategi sell, mungkin ada pertanyaan lagi nggak dari bapak-bapak dan ibu? Belum ada ya? Baik, kalau belum ada kita akan lanjutkan sedikit ke strategi sell-nya. Nah, strategi ini merupakan kebalikan dari strategi buy tentu saja. Kalau tadi kita melakukan strategi buy pada saat market uptrend, maka untuk strategi sell ini kita laksanakan pada saat market sedang dalam keadaan downtrend. Seperti itu saja perbedaannya sebenarnya. Nah, kebetulan saya punya contoh pergerakan euro terhadap USD ya. Masih di bulan yang sama. Nah, ini di bulan September ya, kebetulan. Bulan September. Dari, oh ini. Ada pertanyaan dari Bapak Erian. Fibonacci bisa nggak digunakan di time frame kecil seperti 15 menit, 5 menit? Bisa. Bisa. Tapi gini, Pak Erian. Anda harus mengenali dulu karakter instrumen yang Anda pakai. Misalkan Euro USD itu mungkin karakter pasarnya berbeda dengan Euro terhadap pound sterling, berbeda dengan pound sterling terhadap yen misalkan. Karakternya berbeda, spreadnya juga berbeda, range pergerakannya juga berbeda, swing-swingnya juga nanti akan berbeda. Jadi karakternya kita harus pahami dulu. Tapi pada dasarnya Fibonacci retracement ini bisa digunakan di time frame manapun. Itu nanti tergantung dari style Anda, style trading Anda. Kalau Anda pengen cari profit kecil-kecil, stop loss juga kecil-kecil, ya bisa menggunakan time frame yang kecil. Tapi kalau biasanya ya, biasanya trader-trader yang short term atau trader-trader jangka pendek itu menggunakan time frame 1 jaman. Di 1 jam biasanya dipergunakan Fibonacci retracement ini karena resikonya tidak terlalu besar, potensi keuntungannya pun sepadanlah dengan trading jangka pendek. Jadi kalau kita menggunakan time frame 1 jam di forex misalkan, kita bisa menargetkan keuntungan itu sekitar 20-50 pip sehari. Dengan demikian resikonya juga segitu, sekitar 20-50 pip sehari. Misalkan seperti itu. Dari Bapak Seno, intinya garis-garis Fibo bisa dijadikan target dan exit ya Pak. Benar sekali. Itulah inti dari Fibonacci retracement ini. Jadi ini senada dengan pertanyaan Bapak Nugroho tadi. Oke, kita lanjutkan ke contoh euro terhadap USD-nya. Swing high-nya ada di sini, swing low-nya ada di sini, area referensinya ada di sini. Kita bisa melihat 38,2, 50-61,8. Jadi yang perlu kita lakukan nanti apa? Yang perlu kita lakukan adalah menunggu pullback terjadi ke area referensi ini. Ya, benar. Oke, kita akan tunggu. Ya, kita tunggu pullback ke area referensi sell yang berada di kisaran antara 1.37461 tadi hingga 1.38995. Intinya area di antara 38,2% hingga 61,8%. Kita beri perhatian khusus di level 50%. Ya, kita beri perhatian khusus di level 50%. Itu level yang istimewa juga. Nah, ini kita tunggu. Kita lihat harga tidak tembus ke 61,8. Justru dia balik lagi ke bawah. Ketika harga naik, pullback istilahnya naik, masuk ke area referensi. Dia coba tembus 61,8 tapi tidak berhasil. Dia balik lagi ke bawah. Dia tetap bergerak di bawah 61,8. Dan kemudian dia justru turun ke bawah. Semakin menjauhi level 61,8-nya. Bahkan sudah tembus ke bawah 50 lagi. Nah, disinilah kita bisa melakukan entry point. Entry posisi sell. Kita lakukan sell di sini. Target pertamanya di 23,6 dan target yang terakhirnya di 0. Ini tak kalau kita menggunakan Fibonacci retracement, walaupun kita tahu bahwa pergerakan harga bisa sampai kemanapun, tetapi kita harus tetap mengukur target kita. Kalau orang bicara trading pengen dapat berapa, pengen dapat sebanyak-banyaknya, itu target yang tidak realistis sebenarnya. Dengan menggunakan Fibonacci retracement ini, kita bisa membuat target kita menjadi realistis. Yaitu di level 23,6 atau di 0 ini.
Kenapa saya katakan realistis? Karena dari masa ke masa level-level tersebut sering tersentuh. Ketika kita sell di sini seringkali harga terus turun sampai ke 23,6 minimal dan ke 0. Mungkin saja nanti harga turun lebih jauh, lebih rendah. Tapi itu sudah di luar target kita. Target kita cukup sampai di sini saja. Dalam trading kita tidak boleh terlalu serakah juga. Jadi kita harus realistis dalam melihat target, termasuk resikonya. Nah, target yang realistis di mana? Ya di sini. Target resikonya di mana? Ya di sini. Exit point pertama itu di 76,4, exit point yang kedua di 100. Jadi kalau naik, tembus ke atas 76,4, sudah buang posisi sell-nya. Apalagi kalau sudah tembus ke 100, seperti yang saya katakan tadi, Anda bisa pilih. Mau pilih yang ini atau pilih yang ini. Kalau Anda merupakan trader yang cukup pemberani, Anda bisa pilih exit-nya di atas 100. Oke, ini summary yang kita bicarakan tadi. Jangan lupa antisipasinya adalah di exit point 1 atau exit point 2. Seandainya ternyata harga tidak bergerak turun, melainkan terus naik ke atas. Dari Bapak Seno Gumira lagi ya. Pak, itu gambar Euro kan lagi downtrend. Kapan kita bisa katakan titik terendah itu fix? Maksudnya kan harga bisa turun lagi. Nah, oke. Okay. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Kita kembali lagi ke gambar yang tadi. Swing high atau swing low itu fix ketika dia sudah terjadi pantulan, Pak. Jadi kita lihat turun, mantul, itulah swing low-nya. Bisa turun lagi? Bisa. Kalau dia turun lagi gimana? Harga belum pullback ke sini, tapi dia turun lagi. Ya kita perbaharui. Kita cari lagi swing high dan swing low yang terendahnya. Kita cari lagi seperti itu. Jadi ketika dia sudah mantul, itulah swingnya. Dia mantul swingnya. Seperti itu. Ya itu konfirmasinya swingnya di situ, Pak Seno. Oke, saya kira sudah bisa mencukup menjawab ya. Nah, ini kita lihat kejadian selanjutnya ketika kita sudah entry point sell di sini, target pertama tadi di sini, target kedua di sini, ternyata targetnya terpenuhi. Seperti yang saya katakan tadi, bisa saja harganya terus turun ke bawah. Ya sudah, kita tidak perlu ambil pusing lagi. Yang penting target kita sudah tercapai. Jadi kita tidak perlu bertindak seperti orang yang serakah, misalkan ya, pengen lebih dan lebih, gitu. Pengen lebih dan lebih, tidak perlu. Ketika target sudah tercapai, ya sudah. Harga mau kemana itu nanti sudah bukan urusan kita lagi. Istilahnya bukan rezeki kita lagi. Gitu. Nanti kalau kita mau ambil peluang lagi, kita cari lagi. Kita lakukan lagi analisa, kita cari lagi peluangnya. Kita tetapkan targetnya, kita batasi resikonya. Seperti itu, Pak. Oke. Memang ketika kita melihat aplikasi Fibonacci Retracement ini kelihatannya gampang ya. Jadi kalau saya bilang ini dibilang susah tidak, dibilang mudah sekali juga tidak. Intinya adalah kita harus banyak berlatih, terutama dalam menentukan swingnya tadi, swing high dan swing low-nya. Seperti itu. Jadi tidak hanya mencari menarik level Fibonacci-nya saja, tapi kita juga harus cari swingnya di mana. Swing high-nya di mana, swing low-nya di mana. Jadi, yang membuat itu tidak mudah adalah sebenarnya menentukan swing-nya. Seringkali terjadi kesalahan ketika menentukan swing high dan swing low. Itu sering terjadi kesalahan. Jadi, tetap harus banyak berlatih. Kan kata orang Inggris mah, practice makes perfect, katanya kan. Seperti itu. Nah, ini berlaku ketika kita melakukan analisa, mempelajari melakukan analisa. Sangat berlaku. Jadi semakin banyak kita berlatih, semakin banyak kita memperhatikan pergerakan pasar melalui grafik, melalui chart, nanti lambat laun sense of market kita akan terasah juga. Sehingga menentukan swing high dan swing low bukan lagi menjadi perkara yang sulit, melainkan sudah menjadi perkara yang mudah. Ketika itulah menarik level Fibonacci retracement menjadi mudah dan menyenangkan. Ya, jadi diperlukan pengamatan yang jeli dan latihan yang tentunya berkesinambungan untuk mengasah ketajaman kita mengenali swing high dan swing low.
Tentu, seperti yang saya katakan tadi, intinya adalah kesabaran. Kita juga harus punya kesabaran yang cukup banyak untuk menanti terjadi koreksi atau pullback ke area referensi. Dari Bapak Ibu Peti. Jadi, sifatnya subjektif dong, Pak. Tiap orang mungkin bisa berbeda dalam menentukan swing high dan low-nya. Yang menjadi subjektif adalah sejauh mana kita mencari swing-nya, Bu Peti. Tetapi, cara menentukan swing high dan swing low-nya itu tetap objektif. Saya ambil contoh seperti ini. Saya akan gambar-gambar sedikit. Misalkan seperti ini. Kita ambil contoh seperti ini. Ada pergerakan seperti ini misalnya. Ini ada lagi downtrend. Satu lagi deh. Kita bisa melihat ada swing dong di sini. Swing yang pertama itu ini. Ini swing low-nya. Yang garis lingkaran merah itu swing low-nya. Lingkaran hijau itu swing high-nya. Ini swing yang terdekat kan? Jadi boleh saja kita menarik Fibonacci retracement dengan patokan dari swing high yang ini ke swing low yang ini. Itu boleh. Tetapi tidak ada salahnya jika kita mau menarik Fibonacci retracement-nya bukan dari swing yang ini, melainkan dari swing yang ini misalnya. Itu boleh-boleh saja. Jadi retracement-nya diambil dari sini sampai ke sini. Itu sah-sah saja. Hanya nanti area acuan Fibonacci-nya akan berbeda, kemudian targetnya juga jaraknya berbeda, jelas lebih jauh jarak target yang diambil dari sini diambil yang dibandingkan dengan yang diambil dari sini. Targetnya berbeda, dengan demikian resikonya juga akan berbeda. Artinya level stopnya pun exit point-nya juga akan berbeda, jelas lebih besar exit point yang ada di sini dibandingkan dengan ada yang di sini. Demikian. Tetapi yang jadi ini yang subjektifnya. Objektifnya yang mana? Objektifnya adalah cara menentukan swing-nya. Saya tadi katakan menjawab pertanyaan Bapak Seno tadi, bagaimana cara menentukan swing yang confirm atau confirm swing-nya ketika sudah ada pantulan? Ada pantulan, ya berarti itulah swing-nya. Oke. Dari Bapak Irian, dengan Fibo bisa nggak untuk menilai pergerakan harga? Apakah sudah koreksi, sedang koreksi atau sudah balik arah? Sudah tadi Pak. Kita sudah bahas tadi bahwa jika sudah melebihi 76,4 apalagi 100 balik arahnya, itu berarti sudah balik arah. Selama masih belum tembus 61,8 itu masih bisa dikatakan koreksi. Oke. Nah, ini sebagai informasi juga bahwa kami di forexcmf.com itu menyediakan fasilitas subscribe, ya, baik itu untuk analisa harian, untuk artikel-artikel yang kita update, itu bisa Anda lakukan subscribe, dan nanti setiap ada update akan dikirim ke email Anda. Ada juga nanti outlook mingguan, ya, jadi kabar pasarnya dalam sepekan itu seperti apa kira-kira pergerakan pasar ke depan itu. Dalam waktu sepekan ke depan, kita juga punya halaman edukasi ya di website kita forexcmf.com yang kita kasih nama itu EduSpot. Gitu. Oke, masih ada pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu? Oke, jadi kita kembali ke slide kita. Ya. Ya, jadi kembali lagi kita harus banyak berlatih. Nah, sekarang kita akan coba melihat atau mengaplikasikan Fibonacci retracement ini dalam keadaan pasar yang sekarang. Ya, kita sudah bisa melihat ada chart di sini ya. Saya akan ambilkan chart yang kosong dulu. Ini akan saya buang dulu.
indikator-indikatornya kan saya buang dulu. Oke, nah, Bapak-bapak dan Ibu mungkin bisa melihat ya, ini adalah chart Euro terhadap USD. Dari Bapak Seno lagi, kalau pasar lagi sideways, gimana cara menggunakan Fibo? Tadi di awal saya mengatakan bahwa Fibonacci retracement ini bisa bekerja dengan baik pada saat harga sedang trending, Pak. Jadi kalau lagi sideways, ya sebaiknya jangan dipergunakan. Karena seringkali menggunakan Fibonacci retracement pada saat sideways, hasilnya selalu, bukan selalu ya, mayoritas hasilnya itu salah. Gitu. Jadi kalau lagi sideways, tidak dianjurkan menggunakan Fibonacci retracement. Setidaknya tidak dengan cara yang barusan kita pelajari. Nanti kalau ke depan ternyata ada orang yang bisa menemukan siasat atau trik menggunakan Fibonacci retracement pada saat keadaan sideways, itu lain lagi ceritanya, Pak. Nah ini, kita kembali ke chart yang sekarang. Ini chart yang sekarang ya. Hari ini, tanggal 9 Oktober, baru ini sedang berjalan, chartnya running. Kita bisa melihat ada pergerakan di Euro terhadap USD. Kita sudah bisa melihat nih sih sekarang. Ini swing low-nya di sini. Ini dia swing low-nya. Sedangkan swing high-nya yang ini. Oke. Sudah terlihat kan? Dan demikian kita bisa menarik Fibonacci retracement-nya dari sini ke sini. Nah, kemudian nanti kita akan menunggu harga terkoreksi ke area acuannya. Saya kasih warna kuning. Nah, kita akan menunggu harga terkoreksi ke area referensi ini. Nanti di sini baru nanti kita cari pantulannya atau sinyal belinya, sinyal buy-nya. Targetnya nanti di sini, stop loss-nya target pertama di sini, target kedua di sini, exit-nya di sini atau di sini, terserah mau Pak, Pak yang mana. Dari Bapak Seno lagi, lebih baik pakai indikator yang lain ya, Pak. Untuk memfilter ya, indikator-indikator teknikal itu fungsinya memang untuk memfilter atau untuk mencari trigger. Mencari trigger kapan buy, kapan sell. Ya, tetapi tetap saja acuan pertamanya adalah di area ini. Bisa saja nanti kalau Bapak sudah pakai indikator teknikal atau mungkin sudah pakai pattern, sinyalnya justru muncul sebelum harga masuk ke sini, ke area referensi. Bisa saja nanti terjadi, tetapi kalau kita kembali ke konsep Fibonacci retracement yang barusan kita pelajari, itu tidak disarankan untuk diikuti. Ya, karena ya berdasarkan teori Fibonacci retracement-nya sendiri, sinyal yang valid itu biasa muncul di area ini. Demikian, Pak Seno. Ini di Euro kita sudah bisa melihatnya, kita sudah bisa langsung praktek. Kita cari lagi di pair yang lain misalkan. Misalnya di pound sterling ya, misalkan ya, GBP/USD. Nah ini juga sangat terlihat ya, sudah terlihat di mana swing low-nya. Ini dia swing low-nya. Ini swing low-nya, kemudian swing high-nya yang ini. Bagaimana kalau kita mau menarik Fibonacci retracement-nya? Kita klik tool Fibonacci retracement, kita klik di sini, kita hold dan kita drag, kita seret sampai ke atas. Itu dia. Jadi level-levelnya muncul sendiri. Ya. Mungkin di metatrader yang Anda lakukan, yang Anda pergunakan itu belum ada level 76,4-nya. Ya. Ini Anda bisa tambah dengan klik kanan di Fibonacci retracement-nya di garis merah putus-putusnya, kemudian klik Fibo properties, lalu bisa Anda tambahkan di sini. Anda tambahkan, Anda ketikkan, di double klik di sini, di mana saja. Anda bisa tambahkan 0,764, 0.764, baru di sebelahnya description-nya Anda ketikkan 76,4. Adapun lambang persen dolar ini adalah untuk memunculkan levelnya, level harganya, Pak. Jadi kalau Anda lihat di sini ada 0,0, kalau dicontoh di presentasi tadi kan tidak ada level harganya. Kalau dengan menggunakan trik tadi bisa muncul level harganya di 1.62160, 1.61722 dan seterusnya. Dari Bapak Erian, Pak, lebih bagus mana antara Fibo dengan trendline untuk menentukan support resistance-nya? Sama. Hanya Fibonacci ini merupakan cara lain dalam menentukan support dan resistance.
Sebenarnya itu tergantung Anda mau pilih yang mana. Artinya begini, Pak Herian. Ada banyak sekali sistem trading atau cara melakukan analisa itu luar biasa banyak jumlahnya. Nanti kita akan memilih mana yang lebih cocok bagi kita, mana yang lebih enak kita pakai. Jadi ini kita kan masih dalam tahap belajar dulu nih, nanti suatu saat Anda akan menemukan ini. Kira-kira, oh saya cuma mau pakai trendline, saya tidak mau pakai Vivo misalkan. Atau mungkin, oh saya sudah bisa menentukan tren kok, saya sudah bisa lihat trennya kasat mata walaupun saya tidak pakai trendline, maka saya pakai Vivo, itu terserah. Tapi kalau ditanyakan lebih bagus mana, sama dengan masing-masing kelemahan dan kelebihannya. Demikian. Tadi ada yang terlewat dari Ibu Feti lagi ya. Nah, Pak, kalau kita sudah punya patokan loss dan profit maksimum 300 pip, terus kapan saatnya kita ambil posisi menggunakan Vivo itu, Pak? Nah, Bu, begini ceritanya. Jangan biasakan target itu dalam bentuk pip. Target dan profit jangan biasakan dalam bentuk pip, tapi biasakan dalam bentuk kapital. Berapa dolar? Seperti itu. Ini sebenarnya pembahasannya agak lebih panjang ya, misalkan seperti ini. Kita sudah lihat ada area referensi di sini misalkan pada saat euro ini. Harga katakanlah koreksi ke sini, muncul sinyal buy misalnya. Terus kita buy di situ. Kita buy di area ini, kita buy. Pertanyaannya kemudian stop loss-nya di mana? Tadi sudah saya katakan, stop loss pertama, exit-nya pertama itu di area ini, 7.04 kalau tembus ke bawah. Itu berarti ada jarak sekitar 580-an, itu kalau 5 desimal, ya. 580-an pip. Ini kita bicara 5 desimal ya. Jadi 580-an itu sama dengan 580 dolar. Gitu. Kalau target maksimal Anda adalah misalnya 500 dolar kerugian, maka Anda tidak boleh entry di sini. Anda harus cari level entry lebih rendah lagi di area sini misalkan. Sehingga stop loss Anda hanya misalkan di situ 445 dolar misalnya. Jadi kita tidak membiasakan target stop loss dengan target profit itu dalam bentuk pip, melainkan langsung dalam bentuk dolar. Karena ini nanti erat kaitannya dengan money management. Dengan manajemen modal kita ke kuantum dolar kita. Nanti di pembahasan yang lebih lanjut akan kita bahas. Nah, jadi seperti itu, Ibu Feti ya. Sedemikian juga, oh target saya ya 500 dolar misalkan. Kalau kita sudah buy di sini, ya kita keluarkan. Kita buy di sini. Kita cari naik 500, oh berarti kita take profitnya di sini dong. Seperti itu saja. Jadi jangan dalam bentuk pip, target profit dan batasan resikonya. Melainkan dalam bentuk dolar. Nah, kalau ternyata muncul sinyal confirmnya, muncul sinyal buy di sini, gimana dong? Sementara batasan maksimal saya cuma 500 misalkan. Nanti kita mainkan di volume transaksinya, Pak. Bu, di lotnya dimainkan di situ. Saya dimainkan di lotnya. Lotnya bisa kita perkecil, bisa kita perbesar. Seperti itu. Misalnya nih, saya punya batasan risiko misalkan 1000 dolar misalnya. Batasan risiko saya 1000 dolar. Sementara dari sini ke sini itu, katakanlah 500 dolar kalau loss. Maka saya bisa masuk 2 lot di sini, buy-nya. Tapi kalau batasan risiko saya hanya 500 dolar, ya saya masuk 1 lot. Seperti itu. Demikian, Ibu Feti. Baik, waktu kita tinggal 4 menit lagi, ya. Saya kira masih ada cukuplah untuk 1-2 pertanyaan lagi. Tapi sebelum itu saya mau menginformasikan dulu nih. Bahwa kita bisa, Ibu, Bapak dan Ibu bisa mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari melalui demo account ya. Anda bisa silakan buka demo account-nya di forexcmf.com. Kemudian kita juga ada kabar gembira sebenarnya ya, bahwa Bappebti telah mengesahkan, waduh, seperti undang-undang pakai disahkan ya, sudah melegalkan. Jadi yang namanya partial account atau akun parsial dengan minimal deposit itu hanya 250 dolar saja. Sementara untuk regular account kita dengan minimal deposit itu 50 juta rupiah,
ya, atau 5.000 dolar, Anda bisa mencoba untuk mempergunakannya. Tapi untuk partial account itu bisa dicoba di website kita, bisa dilakukan pembukaan real account. Kemudian ini webinar ini juga kita rekam ya, dan akan kita upload di YouTube. Ya, Anda bisa mencari di YouTube dengan kata kunci Forex IMF. Forex IMF. Anda bisa cari di YouTube dengan kata kunci Forex IMF. Nah, kemudian untuk informasi terakhir, saya akan menginformasikan bahwa untuk hari Selasa depan, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, akan diadakan webinar juga dengan topik outlook mingguan atau kabar pasar sepekan. Jadi akan diadakan webinar dengan topik analisa atau review terhadap pasar, dan analisanya nanti akan dibuat dalam outlook mingguan. Seperti itu. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup mungkin ya. Webinar kita akan saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih atas partisipasi Bapak-Bapak dan Ibu. Pertanyaan-pertanyaan juga luar biasa. Menarik dan cukup menantang ya pertanyaan-pertanyaannya. Kita mudah-mudahan akan bertemu lagi dengan webinar di minggu depan, hari Selasa dan Kamis sudah ada. Kalau setiap hari Selasa kita itu outlook mingguan, sedangkan setiap hari Kamis itu adalah webinar khusus untuk edukasi dan tips trik trading. Selamat sore saya ucapkan. Semoga apa yang sudah kita pelajari sore ini bermanfaat. Saran saya, jangan lupa pakai stop loss setiap kali transaksi. Selamat sore dan semoga sukses.